Halo everybody, saksikan saya menuju ke barber Solo Lombok Timur. Saksikan ini dia. What's up brother? Oke, kali ini kita kedatangan customer terbaik kita, Hotman NTB. Kita lihat ini. Halo Pak Hotman, apa kabar? Baik, gimana kabar juga saudara? Oke, alhamdulillah baik. Kita kedatangan customer terbaik kita di sini, teman-teman, di Ali Drus Barbershop. Dia motong di sini, guys. Oke. Berapa harganya, Kak? Cuma berapa? 15.000. Murah banget. Sekali lagi, cuma berapa? 15.000. Selamat siang guys, pada kesempatan kali ini saya cukur rambut di barber Ale Brus. Apa namanya, Bang? Ale Brus luar biasa. Sini, Bang. Saudaraku ini kayak orang Korea. Ini potongan rambut saya, ini potongan rambut apa, tipe apa nih, Bang? Ini tipenya molet namanya. Molet. Iya. Agak kemuhak gitu. Kemuhak. Iya. Tapi pandangan saudara saya sini juga, Bang. Siap. Ayo, Bang, sini. Siap. Ini rambut saya ini kayak gimana, ini potongan apa tadi ini? Ini namanya adalah mullet. Mullet? Mullet yang versi karakteristik Batak sendiri. Luar biasa. Mantap, luar biasa. Ini sangat keren. Ini, ayo saudaraku lanjut. Oke. Okay. Ada beberapa hal yang saya tanyakan karena memang di Selong ini, di Baber Salen terus ini terkenal sekali di wilayah Selong, Lombok Timur. Dan sangat ramai sekali. Apalagi saudara saya lagi cukur ini. Tidak pernah sepi di sini. Apa hal yang menarik sehingga barber Ali Drus ini sangat laris dari sana? Karena kita dari kerapian, dari kita, kerapian. Ya, dan komunikasi dengan customer harus nyambung gitulah. Berapa biayanya untuk cukur? Kita yang... ada tarifnya di sini, ada paketnya di sini. Kita ada potong biasa 15.000. Terus paket kedua ada potong sama keramas gitu, keramas biasa. Dan juga ada paket ketiga itu paket komplit, ada potong kepala, maksudnya ada potong rambut di keramas lalu ditambahkan biasa dengan treatment massage kepala gitu. Luar biasa. Iya, lain kali jangan potong kepala. Sorry. Sangat luar biasa penjelasan saudara aku ini ya. Sampai teman-teman ini ketawa semua. Luar biasa. Selain itu, apa hal yang menarik saudaraku? Perkenalkan namanya siapa, Bang? Nama saya Pas. Biasanya dalam sehari itu berapa abang tangani? Sehari paling banyaknya tuh 20 orang. 20 orang? Paling sedikitnya ya 10 orang. Kali kan ini kan 3 ini, sekali 3 tukang cukur. Nah. Berarti 60-an bisa nyampe ya sehari gitu? Ya bisa, kalau lagi banyak orang gitu. Oh, lagi banyak. Tapi kalau sepi ya gitu, sama aja. Luar biasa. Apa yang harus disampaikan di sini, pesan buat yang mau cukur ke sini? Oh, yang mau cukur ke sini teman-teman, mari ke sini, kita ada di Ali Drus Barbershop. Letaknya di Jalan Diponegoro nomor 33, di belakang rumah sakit, teman-teman Lombok di sini, ayo, atau dari manapun, mari kita di sini, kita sama-sama buat style yang menarik, style yang bagus, dan kita majukan barbershop di Indonesia. Saksikan inilah dia tukang cukurnya dan menarik. Luar biasa. Ini customernya dari NTT, datang cukur rambut di Ali Drus Barbershop Lombok Timur Selong. Luar biasa. Saksikan ini dia abangku. Wah, ganteng sekali. Mantap. Woi, gayanya kayak gitu, Bang? Woi, luar biasa.
Karena skill itu perlu. Oh gitu. Skillnya bagaimana untuk sampo apa apa namanya itu? Ini untuk sampo-nya kita beli produk. Oh beri gitu. Menarik sekali. Skill apa namanya kayak gitu bang? Oh kayak koki ya. Oh luar biasa. Siapa namanya abang? Wahyu. Wahyu ya, luar biasa. Kreatif Wahyu, the skillnya, tangannya yang luar biasa. Wow, the best. Ini customer istimewanya dari Bang Wahyu dari NTT soalnya datang ke sini. Alex terus the best. I'm a battle for the gentleman. I'm a